Bre Prabu Mokta Isaka Bahmi Parwata Kayeku Bise Kaneng Dharma Ringkarta Wijayapura. Bre Prabu mangkat pada tahun Sakabahni 3 Parwata 7 Kayeku 13 didharmakan di Kertawijayapura. Serat Pararaton. Panji-panji bergambar surya Majapahit terpancang tinggi-tinggi. Ada ratusan panji lain yang tegak berdiri di lapangan luas di perbatasan Kahuripan dan Tumapel. Itulah panji-panji kerajaan Majapahit dan panji-panji kerajaan daerah. Panji-panji yang bergambar Nanda Kasweta berasal dari Lasem, Dahana Kusuma dari Daha, Prabangkara dari Pajang, Trisula dari Paguhan, Garudamuka dari Kahuripan, Naga Raja dari Wengker, dan Nanda Karakta dari Kabalan. Tenda-tenda didirikan. Prajurit-prajurit berkuda hilir mudik kesana kemari. Juga terlihat beberapa prajurit pejalan kaki yang mempersiapkan persenjataan. Pasukan gajah berbaris rapi tak jauh dari tenda-tenda. Pasukan panah juga sudah siap di tempat masing-masing. Tampak pula cetbang-cetbang yang sudah diusung ke daratan. Senjata api itu dijajarkan sedemikian rupa, mengarah ke tenggara. Beratus-ratus peti berisi bubuk mesiu pun sudah disiapkan dengan rapi. Para pemegang cetbang ini adalah prajurit laut yang memang sengaja dibawa ke daratan untuk memperkuat pasukan darat. Sebuah perang besar rupanya akan terjadi. Perang yang sebenarnya hanya dipicu oleh persaingan yang tidak begitu penting. Perang yang disebabkan oleh hasrat untuk berkuasa. Sesungguhnya, lebih dari separuh jumlah prajurit Majapahit yang sudah bersiap sedia itu adalah mereka yang mengalami kegamangan luar biasa. Mereka sadar perang yang akan mereka jalani sebenarnya tidak berarti sama sekali. Perang serupa pernah terjadi beberapa puluh tahun lampau. Namun perang yang terjadi antara pihak Majapahit Kulon dengan Majapahit Wetan kala itu benar-benar perang yang terpaksa dilakukan karena ada seorang penguasa yang hendak melepaskan diri dari penguasa yang absah. Tetapi perang kali ini adalah perang yang sama sekali tidak jelas. Beberapa Arya dan Pasangguhan tampak tidak bersemangat. Mereka seolah kehilangan keperkasaannya, kehilangan jiwa kesatrianya. Sesungguhnya mereka akan maju dengan penuh semangat jika mereka memperoleh sebuah pernyataan tegas dari pihak Tumapel bahwa mereka memang hendak memisahkan diri dan berniat melawan pemerintahan yang absah. Tetapi pernyataan itu tidak mereka dapati. Tumapel hanya berperang demi mempertahankan hak-hak mereka yang sudah diinjak-injak oleh pemerintah pusat. Tumapel sama sekali tidak berniat melawan Majapahit. Tumapel hanya melawan Batara Ring Majapahit berikut para prajurit yang berdiri di belakangnya. Banyak dari prajurit itu kini termangu-mangu. Mereka gamang. Apakah tetap berdiri di belakang Batara Ring Majapahit atau menyeberang ke Tumapel? Selain pasukan Majapahit, bergabung juga pasukan dari Paguhan. Pasukan dari Paguhan
jelas-jelas bersemangat untuk berperang melawan Tumapel. Setelah raja mereka terbunuh dengan cara yang sadis, disusul kemudian pasukan Lasem. Lasem kini dirajai oleh Bre Lasem Kapanca, istri ketiga Batara Ring Majapahit. Lantas pasukan Kahuripan yang baru saja berganti penguasa dari Sriwijayendu Dewi Dyah Wijayanduhita kepada Bre Kahuripan Kanem, Raja Sawardhana Dyah Wijayakumara, putra Batara Ring Majapahit dari Dyah Jayeshwari, Bre Daha Kapanca. Lantas pasukan dari Daha dirajai oleh Bre Daha Kapanca, Dyah Jayeshwari, istri kedua Batara Ring Majapahit. Kemudian pasukan dari Pajang yang baru kehilangan pemimpinnya, Bre Pajang Katelu, Dyah Sureshwari, yang ikut Belapati terjun ke dalam api pembakaran mayat suaminya. Menyusul pasukan dari Wengker. Wengker kini dirajai Bre Wengker Katelu, Girisya Wardana, Dyah Suryawikrama, kakak kandung Raja Sawardhana Dyah. Lalu pasukan dari Kabalan. Kabalan dipimpin oleh Bre Kabalan Katelu, Mahamahisi Dyah Sawitri, istri Bre Wengker Katelu, Girisya Wardana, Dyah Suryawikrama. Pasukan Majapahit, Paguhan, Lasem, Kahuripan, Daha, Pajang, Wengker, dan Kabalan berada dalam satu barisan. Sementara itu, di pihak Tumapel hanya ada tiga kerajaan yang bergabung, yaitu Mataram, Pamotan, dan Keling. Pasukan Matahun, Wirabumi, Pandan Salas, Kembang Jenar, dan Tanjung Pura sama sekali tidak mau ikut campur. Tetapi diam-diam, sebagian pasukan Matahun di bawah pimpinan Mahamantri Hino Matahun, Bre Alit Adanengkung, dan pasukan Wirabumi, masing-masing sekitar 5.000 pasukan, ikut pula bergabung dengan Tumapel. Entah di mana pasukan gabungan Tumapel berkemah, keberadaan mereka masih susah diketahui. Sementara pasukan Laut Keling telah tiba di pantai utara Pamotan. Mereka telah bergabung dengan pasukan Laut Mataram dan Tumapel. Penempatan pasukan laut di sana merupakan perintah dari Raden Kertarajasa. Tugas mereka nanti hanya satu, merangsek masuk lewat laut jika pasukan darat Tumapel, Pamotan, Keling, dan Mataram serta sebagian pasukan Matahun dan Wirabumi berhasil mendesak pasukan gabungan Majapahit dari darat. Mereka tidak akan melepaskan satupun lawan, baik di laut maupun daratan. Dan pada hari ketujuh, barulah berduyun-duyun pasukan gabungan Tumapel mendekat ke medan perang. Bunyi kendang yang ditabuh bertalu-talu membahana dan menghentak dada siapa saja. Umbul-umbul merah putih muncul satu demi satu, berkibaran gagah tertiup angin siang. Pasukan gajah bergemuruh riuh. Gajah-gajah tempur mengeluarkan suaranya. Pasukan kuda tampil berkelompok-kelompok. Ringkian kuda-kuda terdengar nyaring, disusul pasukan pejalan kaki dan pasukan panah. Pasukan gabungan Majapahit gempar begitu mengetahui tantangan mereka benar-benar ditanggapi oleh pihak Tumapel. Panji-panji bergambar Singarakta dari Tumapel, Jatayu dari Mataram, Sagara Wajra dari Pamotan, dan Dwiradaraja dari Keling berkibar-kibar dengan agungnya.
jumlah pasukan gabungan Tumapel memang tidak sebanyak jumlah pasukan gabungan Majapahit. Namun keberanian mereka menerima tantangan perang sanggup membuat hati pasukan gabungan Majapahit menggeletar. Kini pasukan gabungan Tumapel mendirikan tenda-tenda mereka, menata pasukan gajah, menata cetbang, menyusun barisan pasukan panah, dan mengelompokkan pasukan darat sesuai tugas mereka. Seorang prajurit berkuda memacu kudanya mengarah ke barisan pasukan gabungan Majapahit. Tangan kirinya memegang panji Tumapel. Berkelebat-kelebat ditampar-tampar angin. Pada titik yang sudah dia tentukan, prajurit itu menghentikan kudanya. Kudanya tersentak nyalang. Ringkian nyaring terdengar dan dua kaki depannya terangkat tinggi-tinggi. Begitu kaki kudanya kembali menginjak tanah, hewan terengginas itu berputar sesaat, lantas menghadap kembali ke arah barisan pasukan gabungan Majapahit. Di belakang dia, kendang-kendang terus dipukul-pukul. Prajurit itu menatap tajam dan berani ke arah lautan prajurit Majapahit. Matanya nyalang menelisik semua kesatria di depannya. Lantas dia angkat tangan yang memegang panji Tumapel tinggi-tinggi dan berteriak lantang. Jaya Singasari! Jaya Majapahit! Sorak-sorai langsung membahana dari pasukan gabungan Tumapel. Kendang dipukul semakin cepat dan rancak, menggelorakan semangat mereka. Hai! Terdengar teriakan prajurit berkuda itu lagi setelah sorak-sorai reda. Kalian pasukan Majapahit, ingatlah, kalian kesatria Majapahit sudah selayaknya mempersembahkan darah dan kepala kalian untuk kerajaan kalian. Semua untuk kejayaan Majapahit. Kalian menjadi kesatria bukan untuk menuruti kemauan Raja Lalin. Kesatria Majapahit sejati mesti malu berdiri di barisan kalian saat ini. Pasukan gabungan Majapahit mendengar teriakan itu. Beberapa prajurit menjadi gelisah karena teriakan itu. Kami dari Tumapel, Pamotan, Keling, Mataram, di bawah pimpinan Pukulun Raden Kertarajasa, tidak akan segan-segan menumpas kalian. Kesatria-kesatria tak tahu malu. Tetapi kami pun akan menerima kalian dengan tangan terbuka, jika ada yang ingin bergabung bersama kami. Bajingan, cuh! Seorang Arya memaki di barisan pasukan gabungan Majapahit. Tetapi makiannya disambut dengan jawaban lain oleh teman di sampingnya. Benar juga apa yang dia katakan. Yang memaki menoleh dengan marah. Kau! Yang ditatap berkata tanpa menoleh. Kita lihat saja nanti. Prajurit berkuda itu kembali mengangkat panji Tumapel tinggi-tinggi sembari berteriak. Jaya Singasari! Jaya Majapahit! Dia menarik tali kekang kudanya kencang-kencang. Binatang itu tersentak dan meringkik seketika. Dua kaki depannya terangkat tinggi-tinggi, lalu ia berputar haluan, melaju ke barisan semula. Gemuruh sorak-sorai yang seperti hendak memecah langit,
terdengar dari pasukan gabungan Kumapel. Kendang ditabuh semakin riuh. Suaranya menggelora, menggiriskan hati pasukan gabungan Majapahit. Dan matahari mulai condong ke barat. Semburat warna kemerahan membentang di cakrawala. Damar-damar dinyalakan di sekitar perkemahan pasukan gabungan Tumapel. Perang memang akan terjadi. Tinggal menunggu keputusan dari pihak Majapahit saja. Malam itu, di pihak pasukan gabungan Tumapel, telah terpilih Rakryan Tumenggung Santi Kawajra sebagai senopati. Sedangkan Raden Arya Bungah dari Keling dan Raden Gajah Malela dari Mataram terpilih sebagai wakilnya. Senopati Santi Kawajra bertanggung jawab atas seluruh pasukan gabungan Tumapel pada perang hari pertama besok pagi. Malam itu juga, dia menata barisan pasukan dengan 5 macam yuha. Untuk pasukan Keling yang bertanggung jawab pada sisi kiri, dia memerintah untuk membentuk Wajratiksna Yuha. Untuk pasukan Tumapel yang menempati posisi tengah, dia memerintah untuk membentuk Danda Yuha. Sedangkan bagi pasukan Pamotan dan separuh pasukan Matahun, dia memerintah masing-masing untuk membentuk Cakrawyuha. Tugas mereka adalah melindungi pasukan Gajah di bagian belakang pasukan Keling dan Mataram. Sedangkan pasukan Wirabumi, dia perintah untuk membentuk Garuda Wiba. Mereka akan berperan sebagai pasukan bantuan yang bisa membantu dengan sayap kiri, kepala, sayap kanan, dan buntut Garuda yang akan mereka bentuk nanti. Tempat pasukan Wirabumi ini tepat berada di belakang pasukan Tumapel. Pasukan gabungan Majapahit telah bersepakat untuk mengangkat Rakryan Mahapatih Gajah Geger sebagai senopati. Dan pada malam itu pula, sangkakala ditiup nyaring oleh pihak pasukan gabungan Majapahit. Dengung keras sangkakala itu menandakan bahwa persiapan perang besar dari pihak mereka telah usai. Juga sebagai penanda tantangan kepada pihak lawan. Peperangan akan dimulai ketika nanti matahari telah menyembul dari ufuk timur. Pasukan gabungan Tumapel pun membunyikan sangkakala mereka untuk membalas tantangan pasukan gabungan Majapahit. Malam makin menanjak. Semua persiapan perang telah selesai. Tak ada lagi kata mundur. Esok hari, begitu matahari telah menyembul, para kesatria Majapahit dari 2 belah pihak itu akan membuktikan siapa yang paling unggul dan paling digdaya. 2 pasukan gabungan telah memenuhi tata cara perang secara kesatria. Besok, di lapangan luas itu, di perbatasan Kahuripan dan Tumapel itu, keduanya akan menyabung nyawa. Jika nanti salah satu pasukan terdesak hebat, maka pasukan yang mendesak akan merangsek masuk ke ibu kota kerajaan dari pasukan yang terdesak. Pasukan yang menang bisa menjarah rayah sesuka hati mereka, mulai harta benda, budak, wanita cantik, atau apa saja boleh diambil oleh para prajurit yang memenangkan peperangan. Mereka akan merangsek terus ke kedaton dari pasukan yang terkalahkan.